Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back again to our classroom, English classroom. How are you today, student? Okay, today we are going to learn about a personal letter. Are you ready? Check it out. Okay, letter. What is letter? A written message from one person to another usually put in envelope and sent by post ya yeah. jadi surat surat itu adalah pesan tertulis ke dari seseorang untuk orang lain biasanya dimasukkan ke dalam amplop lalu dikirim lewat pos itu letter ya yeah. a personal letter is a type of letter or informal composition that usually concerns personal matters and is sent to someone you know ya yeah, for example you might write a friend family member classmate or penpal jadi personal letter ini adalah jenis surat yang informal ya yeah, yang biasanya mm, menulis tentang masalah pribadi seseorang yang dikirimkan seseorang kepada orang lain yang kalian kenal contohnya misalnya kepada teman Mm, keluarga ataupun saudara mm, teman sekelas ataupun penpal What is penpal? penpal adalah sahabat pena, ya yeah, sahabat pena. Okay, mm, a personal letters alongside diaries and autobiographies have been popular forms of personal communication since 18th centuries. However, various innovations over the past several de decades have contributed to a decline in a practice in the practice of personal letter writing. Jadi personal letters ini dari sejak mm, abad ke-18 ini sudah adalah bentuk yang bentuk mm, personal communication, bentuk komunikasi ya, bentuk komunikasi yang populer dari sejak abad ke 18 ini meskipun various innovation untuk saat ini ya meskipun innovation sekarang ini sudah bervariasi gitu ya hmm, tapi untuk personal letter ini masih uh, banyak sekali yang melakukannya ya, dalam melakukan letter writing dalam melakukan uh, penulisan surat Okay, personal letters can be written conversationally. They can be about whatever you wish. There are no rules for what you can and cannot talk about, although you should always be kind. Think about what the person you are writing to might like to read. Okay, personal letter juga mm, bisa ditulis conversationally gitu ya, bisa berupa ber, ber, berupa Conversation gitu ya, they can be about whatever you wish, bisa saja tentang apa sih yang um, apa yang kamu inginkan dan untuk menulis surat pribadi ini tidak ada aturan bahwa apa yang boleh ditulis atau apa yang boleh diungkapkan um, ataupun yang tidak diungkapkan itu tidak ada itu ya apapun saja yang ingin kalian tulis tulis saja. Although you should always be kind ya tapi meskipun di situ kalian harus tetap baik-baik ya dalam penulisan otomatis harus ya yang baik-baik saja jangan yang buruk-buruk ya dan masih dalam etika gitu. Ya. Think about the person you are writing to might like to read ya kalian harus berpikir bahwa hmm, yang ke hmm, orang yang kita kirim itu akan sangat suka mem, mem, membaca hmm, surat kita, gitu ya. Oke, okay. here are some suggestions that you might find helpful. Jadi, ini adalah contoh-contoh apa sih yang harus kalian tulis dalam personal letter itu gitu ya. Ada beberapa suggestion ada beberapa sarannya. Misalnya di sini tentang update about your school hobbies or your sports team, ya. Um, um update tentang school sekarang sekolahnya di mana, hobinya apa, gitu ya. Atau tentang sports team, ya, tentang olahraga team, tim, tim, tim olahraga, misalnya tulis yang kalian suka ataupun misalnya mau menulis tentang teman, saudara atau tentang peliharaan kalian ya kalau kalian mempunyai binatang peliharaan. Kemudian what has been happening in your street town or city ya boleh misalnya mau menulis tentang apa sih yang sedang terjadi sekarang di kota, di desa ataupun di lingkungan kalian itu apa yang sedang terjadi yang sedang booming gitu ya ataupun misalnya mau bercerita tentang holidays, birthdays ya boleh pengalaman pribadi atau yang menurut kalian itu spesial boleh kalian share dengan menulis surat tersebut kepada teman ya atau misalnya juga a fun joke ya kalau mempunyai um, candaan atau um, misalnya sudah nonton film yang begitu ramai atau fun gameplay atau game atau misalnya tentang lagu atau tentang apa saja yang menurut kalian itu great thing ya yeah, just write it gitu. Oke okay. atau juga anything new. <tuh> A good idea to think about the last time you saw the person you are writing to. This will make it easier for you to tell him or her about new things that have happened since the last time you meet him or her. Ah gitu ya. Atau misalnya tentang uh, sesuatu yang baru, misalnya sebelumnya ketika terakhir bertemu dengan dia itu belum terjadi hal itu nah itu misalnya hal yang barunya itu diceritakan kembali nanti di surat gitu ya oke okay. atau misalnya remember mm, oke okay. the last one remember to ask the person you are writing to about what her or she has been doing and what has been happening in his or her life jadi mm, jangan lupa kalian itu harus menulis Hmm, apa sih yang telah terjadi atau apa yang sudah dia lakukan gitu ya dalam hidupnya selama ini. Nah, ini secara tidak langsung adalah meminta balasan kepada orang yang dikirimi surat itu. Oke? Okay? You got it? Oke, okay, let's continue. There are many different types of personal letters. Here, here are a few you may have heard of, ya. Yeah. Jadi ada beberapa tipe atau beberapa jenis dari personal letters, ya. Yeah. Jadi ada beberapa jenisnya. Oke, okay. seperti yang pertama adalah penpal. A penpal is someone you communication with by sending letters regularly. Jadi a penpal ini adalah surat yang ditulis kepada seseorang untuk kalian berkomunikasi dengan teman e, penpel kalian ya sahabat pena kalian yang mungkin biasanya kalau penpel itu biasanya e, jauh dan biasanya regularly seling sekali berkomunikasi dengan mereka itu penpel kemudian fan mail you write fan mail to someone you admire you might choose to write A famous actor, rock star, author, or sports hero. Nah, fan mail ini ditulis untuk yang kalian um, kagumi ya biasanya kepada artis, ya penyanyi, gitu ya rockstar, author penulis, ataupun sport hero, ya pahlawan um, sport, pahlawan olahraga itu biasanya uh, sebagai fans, ya sebagai fans biasanya zaman dahulu untuk fans yang uh, ngefans kepada artis atau apapun itu siapapun itu kita mengirimnya lewat surat kalau sekarang gampang sekali ya bisa lewat uh, medsos ya bisa langsung cling gitu ya nah ini enggak kalau udah mau zaman dulu itu lewat surat gitu ya maka disebut fan mail <tuh> oke okay. love letter nah, pasti kalian sudah tahu atau mungkin pernah juga mengalaminya Love letter ini, you can write a love letter to someone whom you love or care about. In this letter, you express feelings or affection and romance. Ya. Nah, di sini kalian menulis surat cinta ini untuk apa sih? Pasti tahu ya, di situ pasti memang gombal mencurahkan isi hatinya bagaimana. Nah, itu adalah love letter. Kemudian, farewell, farewell. In a farewell letter, you say goodbye and good luck to someone who in moving interstate or overseas or changing school. Nah, farewell ini adalah surat, surat perpisahan, ya, perpisahan dan good luck untuk kepada seseorang yang mau pindah, mau pindah mau pindah kerja misalnya ya ataunya mau pindah ke luar negeri atau misalnya mau bahkan mau pindah sekolah. Nah biasanya kalau nulis surat ataupun apapun itu biasanya kita menulisnya kepada seseorang yang sudah dekat dengan kita, ya. Nah ini adalah farewell yang ditulis uh, surat perpisahan, ya. Kemudian get well. Nah dari get wellnya saja mungkin kalian sudah tahu apa itu get well, ya. Nah surat ini uh, you send a get well letter to wish someone the speed recovery from illness. Jadi mengharapkan seseorang yang sedang sakit ini hmm, segera sembuh. Ini tulis, uh, surat get well, ya. Oke. Okay. <tuh> Kemudian condolence, condolence berduka cita. In a condolence letter you show sympathy, usually for the loss of someone close to the recipient. You might wish them strength through their grief. Um, say you are sorry for their loss or share memories for the person they have lost. Jadi condolence ini adalah bentuk simpati kalian. Hmm, ketika seseorang itu kehilangan orang yang paling dekat dengan uh, yang kehilangan tersebut, ya, you might wisdom strength, kemudian mendoakannya semoga kuat gitu ya, kemudian hmm, mengatakan turut berduka cita, dan juga share memories of the person they have lost, men menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggalkannya gitu ya. Itu adalah cara kita untuk menghibur orang yang kehilangan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kemudian congratulations ya. Yeah. Surat congratulation yaitu adalah ucapan selamat. You would send this letter to congratulate someone on a birth, wedding, achievement or award. Jadi dikirimkan kepada orang seseorang yang mm, birth gitu ya. Kemudian wedding. Kemudian achievement atau award, jadi kita mengucapkannya lewat surat, ya. Kalau ada yang menikah, misalnya kita mengucapkan selamat menikah. Achievement, ya hmm, penghargaan. Achievement itu apa? Hmm, prestasi itu, ya. Oke. Okay. Kemudian thank you. When you write a thank letter, you are showing your appreciation to someone, perhaps that you. They invited you to their birthday party, gave you a th thoughtful gift, or did you a favor? This is less formal than appreciation letter and will be sent to a friend or family member. Nah, thank you ini juga surat yang kita kirim kepada seseorang jika seseorang itu sudah mengundang kita misalnya ya atau bahkan telah memberikan kita sebuah hadiah gitu ya nah surat mm, <tuh> surat uh, thank you ini biasanya sih sedikit formal tapi tidak selalu ya and will be sent to a friend or family member dan dikirim otomatis kepada teman ataupun family member Kemudian holiday or celebration. Your holiday letter could celebrate a birthday, Idol Fitri, Christmas, New Year, or any other special event or holiday. Ya, jadi holiday atau celebration ini adalah surat hmm, biasanya untuk celebrate birthday, untuk merayakan birthday, Idul Fitri, Christmas, New Year, ya. Atau misalnya a special event di hari holiday itu maksudnya ya itu untuk holiday or celebration. Oke, okay, do you get it? Nah, nanti ini adalah beberapa tipe dari personal letter pen, pal farewell, love, farewell, get, welcome, lens, congratulations, thank you, and holiday. Nah, nanti dalam tugas kalian pilih tipe tipenya nya. Uh, kalian harus menulis surat ya tugasnya. Nah, kalian pilih salah satu jenis mau surat yang mana di antara ini ya. Kemudian apa sih yang mau kalian tulis itu sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Apa sih yang mau kalian tulis? Nah, di situ juga kalian boleh pilih ya itu untuk memudahkan kalian kemudian apalagi dalam hal letter nah di sini ada contoh suratnya ada bagian-bagian surat yang harus kalian hmm, tulis gitu ya diantaranya misalnya di sini ada Puri Anjas Moro B 725 Semarang Central Java 50144 Indonesia August 21st Dear Evan How are you? I hope you and your family are fine. My family and I are fine too. Thank you for the bag you sent me. I like it very much. However, my sister say I shouldn't wear it to school because it's very big. My sister is the best, but sometimes I feel that she talks too much. Do you have any plans to visit me? I hope to hear from you soon, your loyal friend, Raka. Oke, okay, menurut kalian ini jenis yang mana ya suratnya? Oke, okay. thank you ya di sini, thank you ya surat ucapan terima kasih atas apa? Atas apa yang bahwa uh, um, dia telah diberikan sebuah bag atau tas gitu ya? Nah, ibu ini cari um, Surat yang pendek saja, ya. Untuk nanti, kalian bisa menceritakan yang lebih panjang lagi. Oke, kita lihat bagian-bagian dari surat ini. <tuh> yang pertama yang harus kalian tulis adalah writer's address, yaitu ini. Jadi, Puri Anjas Moro ini adalah writer's address, ya. Kemudian, setelah writer's address ini ditulis date ya, tanggal penulisan surat tersebut ya. Setelah tanggal baru di sini ada salutation. Salutation adalah bentuk penghormatan ya, bentuk penghormatan dan pembukaan juga gitu ya. Dear Ivan, dear Ratna, dear Cinta gitu ya. Selalu ada dear event ini disebut dengan salutation dan ini harus ada ya. Kemudian apa lagi yang harus kalian tulis yaitu introduction. Introduction itu menanyakan kabar, bagaimana family ya dan lain sebagainya, pembukaan. Ya, introduction otomatis pembukaan. Lalu setelah pembukaan di sini ini adalah the body of the letter. Ini inti dari letter tersebut. Apa yang ingin kalian Tulis di letter tersebut. Nah ini. Nah bisa juga ini tidak hanya satu paragraf. Kalau ini kan cuma satu paragraf, kalian bisa menulisnya lebih banyak lagi. Ya, bisa berparagraf-paragraf. Kalau mau menceritakan tentang pengalaman dan lain sebagainya itu aku pasti akan lebih panjang lagi. Oke? Okay? Ini adalah disebut dengan the body of the letter. Di mana the body of the letter adalah inti um, penulisan surat tersebut itu isinya apa. Oke, okay. kemudian conclusion. Nah, conclusion ini adalah uh, akhir dari um, penulisan surat tersebut, gitu ya. Akhir dari penulisan tersebut. Do you have any plans to visit me? Nah, gitu ya. I hope you hear. I I hope to hear from you soon. Nah, conclusion ini bisa juga um, berisi. Secara tidak langsung, minta balasan tadi itu, gitu ya, itu conclusion. Lalu, setelah conclusion, di sini ada closing. Closingnya your lawyer friend. Atau, misalnya bisa dengan your um, sincerely yours. Sincerely yours, bisa ya, bisa seperti itu juga. Boleh, Kem kemudian yang terakhir adalah signature. Yeah. Ini nama penulis, ya. Yeah. Signature, oke. Okay. That's about the letter. Um, if you don't understand, or maybe you have any question, you can ask me, um, through email or WhatsApp, oke. Okay? And then forget, you have to do your assignment, oke. Okay? That's all our lesson today. Thanks for your attention. See you next. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.